نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد هذه الملائكه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام diutus oleh Allah untuk usaha agama di Mesir. Tidak punya teman, maka dalam perjalanan menuju ke Mesir, beliau berdoa kepada Allah supaya dikasih teman. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada beliau teman, yaitu kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau usaha agama di Mesir, dakwah siang dan malam. Tapi tantangannya begitu besar sekali, terutama dari kerajaan, yaitu kerajaan Firaun. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT. Nabi Harun mengamini agar Allah SWT selesaikan masalah Firaun ini. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Doa kamu berdua telah diterima. Doa kamu berdua telah diterima. Maka kamu berdua istiqomah. Kamu berdua apa? Istiqomah. Dan jangan kamu ikuti jalan orang-orang yang tidak tahu. Tidak tahu bahwa doa sudah diterima. Jangan kamu ikuti jalan orang-orang yang tidak tahu. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa doa sudah diterima, Fir'aun bukan hancur. Tuhan bahwa merajalela. Tuhan bahwa ganas. Tapi Nabi Musa terus istiqomah. Orang yang tidak tahu bingung, ini kok dakwah gak ada hasilnya. Tapi Nabi Musa gak peduli, doa saya sudah diterima. Terus saja genap 40 tahun pas hari seperti ini, 10 Muharram, tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala hancurkan Firaun dan seluruh pasukannya. Maka tanggal 10 Muharram itu diperingati oleh Rasulullah SAW. Peringatannya itu dengan puasa.
Dan juga Nabi mengatakan, barang siapa meluaskan keluarganya pada 10 Muharram ini, maka Allah akan meluaskan rizkinya selama 1 tahun. Makanya ulama-ulama zaman dulu itu kalau 10 Muharram itu keluarganya diluaskan, belanjanya ditambah. Itu nanti jadi asbab 1 tahun penuh rizkinya akan mudah. Siapa yang ngantuk? Nanti ditenggelamkan di lautan biar gak ngantuk ya. Begitu juga Nabi Nuh. Ini yang khidmat markas ini dengar betul itu. Ini pelajaran apa? Di doa orang yang memperjuangkan agama Allah diterima. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, doa itu kalau sudah diterima bukan langsung cash kadang-kadang. Doa itu diterima kadang-kadang setelah sekian tahun baru tampak hasilnya. Ujian Allah. Maka yang penting istiqomah. Insyaallah malaikat. Nabi Nuh begitu juga. Beliau berdoa kepada Allah setelah dakwah. Dakwah dulu sekian ratus tahun enggak tahu. Kemudian beliau menangis di depan Allah. Ya Allah, saya sudah dakwah siang dan malam. Tetapi kaumku tambah saya ajak tambah lari. Tambah diajak tambah lari. Kalau kamu enggak diajak enggak lari, tapi tidur. Ini juga diajak itu ya datang gitu toh. Masa diajak tidur? Kalau umatnya Nabi Nuh itu orangnya gesit-gesit, sehat, diajak lari. Kalau kamu loyo, diajak tidur. Ini sama-sama enggak benernya itu. Tapi cik nemen sing lari itu ya. Ya Allah, saya mengajak kaum saya, tambah saya ajak tambah lari, tambah saya ajak tambah lari. Maka Allah berfirman, Nuh, sudah, gak usah ngomong masalah itu, akan saya tenggelamkan semua itu kaum-kamu. Allah berfirman begitu. Terus kemudian, Masya Allah, Allah menguji para nabi itu ajib sebenarnya. Allah mengatakan, kaum-kamu akan saya tenggelamkan itu, orang-orang kafir itu. Maka sekarang kamu tanam kayu. Oh, suruh tanam kayu. Setelah kayu itu besar, potong. Setelah dipotong, Allah kirim malaikat untuk ngajari Nabi Nuh buat kapal. Nah, ini tanam kayu sampai motong sampai buat kapal berapa tahun, gak tahu itu. Nah, bikin kapal, kaumnya pada tertawa semua melihat Nabi Nuh. Nah, kemarin kamu dakwah-dakwah kok sekarang bikin kapal. Alih profesi ya. Sekarang ganti pekerjaan, sudah bosan. Nabi Nuh diam saja. Ini kaumnya tambah hari tambah mengecek. Tapi Nabi Nuh terus membuat kapal. Ini kata sebagian cerita. Ini kaumnya Nabi Nuh itu betul-betul kurang ajar. Melihat Nabi Nuh buat kapal itu akhirnya mereka mengganggu. Itu kapal itu dibiraki semua sama kaumnya itu. Kapal yang belum jadi itu dibiraki semua. Wah, repot ini. Nabi Nuh pekerjaannya itu diganggu terus. Akhirnya satu saat itu ada orang kampung situ. Orang kampungnya Nabi Nuh itu sakit lumpuh. Jalannya itu stroke lah, kayak orang stroke itu, dituntun oleh
temannya. Dituntun apa? Dituntun untuk pergi ke kapalnya Nabi Nuh untuk supaya birak di situ. Jadi yang birak bukan yang sehat saja, maksudnya yang sakit juga disuruh birak di situ. Biar kamu nggak ngantuk ini. Ini ceritanya para nabi itu ajib-ajib kan. Bagaimana mereka punya sabar itu. Setelah birak di situ, nah orang setruk, akhirnya terpleset, jatuh di situ. Tapi setelah jatuh kena birak-birak itu, malah sehat. Oh, maka ngomong sama teman-temannya, itu saya terpleset, jatuh di kapal, kena biraknya di tempatnya kapalnya Nuh itu, kok malah sehat saya. Oh, hanya orang-orang kampung yang pada sakit itu bawa ke situ, diambilin birak ke situ. Pada sembuh akhirnya mereka. Pada sembuh, tapi bukan beriman, bukan sembuh. Akhirnya mereka itu membersihkan itu kotoran-kotoran taek-taek dibersihkan untuk obat kaumnya. Akhirnya bersih, nah, selesai masalah. Nah, ini ceritanya para ulama ini, wallahu alam, ceritanya itu aneh-aneh. Tapi di dalam Al-Quran ada isyarat mengenai itu, bahwa Nabi Nuh itu ketika membuat kapal itu sakhiru minhu, orang-orang kampungnya itu, kaumnya itu pada mentertawakan. Bagaimana cara mentertawakan dijelaskan, tapi ini cita-cita para ulama itu. Terus bikin kapal sampai jadi kapalnya. Ringkasnya pada akhirnya seluruh kaumnya Nabi Nuh itu dihancurkan oleh Allah yang tidak beriman. Tapi setelah kesabaran-kesabaran yang begitu pahit ditelan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah ini perlu sabar. Dakwah ini perlu doa. Dakwah itu perkara besar. Dan kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan pas seperti hari ini 10 Muharram. Maka semoga 10 Muharram ini Allah datangkan pertolongan-pertolongannya kepada umat ini semua. Maka 10 Muharram itu karena banyak cerita mengenai pertolongan Allah kepada orang-orang yang memperjuangkan agama para nabi para rasul dulu, diperingati itu dengan puasa dan juga dengan selamatan tausiah, memperbanyak sedekah kepada keluarga. Dengan dasar inilah para ulama itu memperingati Maulid, memperingati tahun-tahun apa itu hari-hari besar, dasarnya itu. Memperingati nuzul Quran, memperingati perang Badar, 17 Ramadan, memperingati kelahiran Nabi, itu karena ya itu. Dulu Nabi juga memperingati kejadian besar yaitu kemenangan Nabi Musa, pertolongan Allah kepada Nabi Nuh. Memperingatinya diantaranya dengan puasa, diantaranya dengan sedekah. Itu cuma diantaranya aja. Tapi kalau menurut saya peringatan yang paling penting sekarang ini puasa, sedekah, terus keluar jalan Allah. Supaya ingat itu loh. Karena Nabi Nuh itu ditolong oleh Allah itu setelah dakwah. Nabi Musa ditolong oleh Allah setelah dakwah. Seluruh para nabi ditolong oleh Allah setelah dakwah. Maka peringatan yang paling penting di samping puasa, di samping sedekah, hari ini mengeluarkan jamaah. Itu kalau menurut saya. Bagaimana kalau begitu? Cocok enggak? Apa enggak cocok? Siapa yang tidak cocok? Angkat tangan.
cocok semua. Lah kalau cocok semua ya, wong tidak sebelum Muharram aja keluar itu memang penting, apalagi sebelum Muharram. Nah, ini peringatan Isra Mi'raj, memperingati apa Isra Mi'raj itu? Memperingati perintah Allah sholat lima waktu. Ya, tapi saking sibuknya peringatan itu sampai enggak sholat Isya. Bener enggak itu kira-kira? Ya, ini namanya enggak bener toh. Ini memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Saking sibuknya sampai sunah-sunah Nabi ditinggalkan. Maka peringatan itu harus sesuai dengan apa yang kita ingati itu. Insyaallah semuanya kan? Nah. Itu banyaknya itu saja saya kira. Langsung keluar aja sekarang peringatan ini. Yang mau 4 bulan, 40 hari, ya. Silakan berdiri, silakan. Monggo. Dari Padang, dari Peteng, dari mana aja ya? Bismillah. Temboro. Ini yang dengar itu apa orang Padang aja? Semua orang yang dengar, yang punya telinga, silakan berdiri. Ya, yang mau keluar setahun. Ya, coba tabak ke sana. Sudah sana semua. Ini sekarang kita sahyun, masya Allah. Zainuddin, saya kira sahyun tadi. Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar ini ngomong saya dua apa loh. Yang sanana, Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar sahyun. Mirip gue dan sahyun. Sekarang sholat isyrok, nah sholat isyrok musyawarah, insyaallah. Yang khidmat markas juga, yang khidmat markas kumpul sama Pak Ihsan biar ditafakut. Yang khidmat markas, ini Pak Sari juga bisa. Pak Ihsan sana itu. Si khidmat markas, Pak Sopi. Kumpul Pak Ihsan, si Piro Wonge. Mengge. Suka nih, Benny Teh, Targib.